Hai. Oke. Yes. Oh. Benih butuh waktu untuk tumbuh saat dipanen. Setiap ladang menghasilkan dua hasil panen. Jadi, ketuk rumahmu dan cat dengan menyeret sukuas di atasnya. Jadi bagus. Keren. Lumbung juga bisa diwarnai. Warna merah. Kamu juga harus mencet silonnya. Bagus sekali. Sekarang mari kita undang teman berbulu ke pesta. Oh, ayam. Oke. Oke. Yes. Telurnya. Ketuk seekor ayam, lalu ketuk tombol percepat dua kali. Yes, dah. Telurnya. Tidur. Baru. Lanjutkan. Ini. Apa kabar saya, Miket? Dan saya mengelola pabrik tua di dekat kota. Apa nama petanimu yang indah ini? Oh, petani. Kita namakan Ruby. Tuh. Jangan. Sodor. Nah. Meja. Lega rasanya mengetahui ada orang yang mau mengurus tempat ini. Sampai percuma lagi. Bagus, bagaimana jika gandum ini diubah menjadi roti di toko roti yang bau yang baru? Buka menu. Oke. Ini di sini. Nah. Oh. Ya. Nah.
jadi. Yes, lanjutkan. Hewan senang, petani pun menjadi tenteram. Pastikan hewan-hewanmu tidak pernah kelaparan dengan membuat pabrik pakai pakan. Beli pabrik pakan. Salah lagi. Jangan deh. Nah, saat levelmu naik, kamu akan membuka peningkat sekarang. Ada 3 petak ladang yang baru menunggu di toko. Nah, jadi ini taruh di jangan di sini, ini ya lagi di sini, ini. Oh, sekarang jago ini, ada mbak-mbak. Apanya aku gak tahu. Apakah bau yang menyenangkan itu datang dari sini? Oh maaf, saya berlaku lancang. Nama saya Cuan. Kamu memiliki, bisakah kamu menjual ini kepadaku? Oh daripada, ya ini dia. Nomor 2, tidak maaf, tunggu sebentar. Iya, ini. Yes. Pot koin. Bisnisnya berkembang. Teruslah memanen ladang, membuat roti dan menghasilkan telur untuk dijual. Makan ya, makan yang banyak tuh. Oke ya. Tinggal ku telurnya. Telurnya kan ini nggak ada bisa woi. Wis bisa. Lanjutkan. Ada truk kayak itu kayaknya. Didit truk, pengiriman sudah datang. Persiap-siaplah kebanjiran pesanan. Papan pesanan menunjukkan pesanan yang tersedia. Dapatkan uang dan pengalaman dengan pengirimannya. Nah, ya. Itu dia jok pengiriman, sekarang sedang dalam perjalanan menuju TK. Tunggu untuk pengiriman kembali membawa dia lalu ketuk untuk mengembalikan. Lihat anak-anak TK itu mengirimmu ucapan terima kasih. Ini orang-orang kota itu tampaknya selalu membutuhkan hasil panen petani yang segera ini. Mari
kita selesaikan pesanan lain. Ya. Ini aku kasih roti. Oh, aku kasih penyimpanan di sini. Jangan juga. Belum bisa ya. Ini kasih. Oh, aduh, ayamnya kok kasih makan. Ini juga ya. Nah, dah. Kita mantap. Nah, kamu sudah mulai mahir menguasainya. Mulai sekarang teruslah menanam dan selesaikan panen. Ini sudah bisa. Nah, wow, betul banget. Lalu saya Eric, tetanggamu. Jika kamu butuh alat, datang saja ke tempatku dan saya akan mencarikannya. Kita bisa menggunakan alat untuk menyiangi lahan. Mari kita kunjungi petani Greg. Buka. Buka, pilih teman. Ini. Selamat datang di pertanianku. Pastikan untuk melihat yang kuobrol di toko pinggir jalanku. Ketuk, ketuk toko pinggir jalan Erik. Oke. Wow. Banyak banget. Ya, terima kasih telah kunjung. Ingat, wah, kamu bisa mengunjungi ku atau teman-temanmu kapan saja. Ya, ke rumah. Wow, Herc benar-benar baik hati. Kamu bisa menambahkan lebih banyak teman sebagai tetangga dari Bila. Ya, Bila. Udah? Yes. Sekarang ini. Ini cukupin. Jagung, mapadi, sama padi. Perang-perang ya. Ini kita. Nah. Ini ayamnya.
taruh sini. Dah. Ini bisa hewan ya, ini bisa hewan kandang, bukan. Pada saat itu belum ada. Guys, kesini makan. Oke,